Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين دينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اسرع صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهنا بمعرفتك وأعمدنا على الشهادة في سبيلك إنك لمن المولى ونعم النصير اللهم آمين. Ibu-ibu bapak-bapak sekalian jamaah Marib Masjid Ibnu Sudirman rahimahumullah, alhamdulillah tiada cukup-cukupnya kita menjadikan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan begitu banyak nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita semuanya diberikan kesempatan terbaik pada malam hari ini dengan kita gunakan nikmat Allah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada yang lebih baik, yang lebih cerdas daripada orang yang menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai, yang pintar untuk menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Semoga Allah karuniakan kita semuanya keistiqoman di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, kita memasuki rukun iman yang kedua baru, yaitu al-iman bil malaikat, beriman kepada para malaikat. Dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam dua pertemuan untuk al-iman bil malaikat. Kalau kita buka di dalam hadis ini, maka iman kepada malaikat ini bertumpukan sebagian besarnya kepada ayat-ayat Al-Quran. Hanya dua hadis Nabi yang disebutkan sebagai dalil untuk menjelaskan bagaimanakah iman kita kepada para malaikat. Oleh karenanya kita akan mulai dari yang pertama, dalil pertama yang digunakan untuk iman kita kepada malaikat. Nah, sebelumnya saya juga ingin ingatkan bahwa rukun iman, sendi-sendi iman itu yang paling utama adalah al-iman bil ghaib. Istimewanya orang beriman itu adalah karena imannya, percayanya, yakinnya bahwa ada sesuatu yang gaib, ya, itu yang menjadi pondasinya. Kalau yang gaib kita udah nggak percaya, udah terbang imannya, udah hilang imannya. Karena pondasi atau asas iman itu adalah al-iman bil gaib, yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat yang berapa itu? 21. Zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Oleh karenanya berbahagialah kita yang diberikan hidayah untuk bisa mengimani perkara-perkara yang ghaib. Perkara-perkara yang lebih menonjolkan aspek iman, ya. Yang kadang-kadang kadang-kadang untuk yang akalnya tidak mau panjang, yang akalnya pendek,
maka dia tidak mau atau tidak tidak mau menjangkau akalnya pada hal-hal yang tidak nampak atau yang gaib. Maka oleh karenanya sebenarnya kalau dikatakan apakah iman beriman itu enggak masuk akal, sebenarnya masuk akal juga, masuk akal yang sehat maksudnya. Jadi bukan berarti enggak bisa akal kita itu menjangkau tentang kenapa kita perlu beriman kepada yang gaib. Maka pondasi ini yang perlu terus kita kuatkan, kita ingatkan meskipun kita sudah tahu, karena ini bisa keropos tanpa kita sadari. Pondasi ini bisa keropos tanpa kita sadari. Kalau kita enggak ulang-ulang, kalau enggak kita tegas-tegaskan, bisa-bisa itu terbang tanpa kita merasakan. Baik. Adapun dalil yang pertama yang digunakan di dalam HPT ini yang menunjukkan kita perlu beriman kepada para malaikat adalah pertama itu surah Fatir ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Ja'ilil malaikati rusulan uni ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini dalil yang pertama, Fatir yang pertama. Saya kutip penjelasan bab ini di dalam tafsir Misbahul Munir yang merupakan tafsir yang paling selektif untuk tafsir Ibnu Katsir. Berusaha dihilangkan hadis-hadis atau dalil yang meragukan. Nah, dengan tafsir Misbahul Munir ini untuk ayat pertama surah Fatir ini diberi judul Dzikru Qudratillah, itu mengingat atau peringatan akan kekuasaan Allah yang luar biasa. Disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kuntu la adri ma fatirus samawati wal ardi. Saya sebelumnya tidak tahu apa itu maksudnya fatirus samawati wal ardi. Hatta atani a'rabiyani yaktasimani fi bi'rin. Sampai datang dua orang Arab Badui, Arab kampung. Mereka ini engkel-engkelan, yaktasiman, ya, berdebat begitu. Tentang apa? Tentang sumur. Salah satu mereka berkata kepada sahabatnya itu, ana fator Tuhan. Saya yang menjadi fatirnya. Ai bada Tuhan. Maksudnya saya yang memulainya. Maksudnya saya yang paling berhak karena saya yang membuatnya. Jadi waktu dia bilang saya membuatnya itu menggunakan kata ana fator Tuhan. Iya, akar katanya yaitu fa, ta dan ra. Fator, ya. Saya yang membuatnya. Kenapa kamu yang merasa berhak? Orang saya yang membuatnya. Begitulah kira-kira. Nah, ini yang membuka cakrawalanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang apa arti fatir. Ya. Kemudian beliau dalam kesempatan yang lainnya juga mengatakan. Fatiris samawati wal ardi ay badiis samawati wal ardi. Maksudnya fatiris samawati wal ardi adalah badiis samawati wal ardi, yaitu pencipta langit-langit dan bumi. Langit-langit ini maksud saya jamak dari langit, bukan langit artinya plafon. Langit-langit namanya langit-langit, maksudnya langit-langit jamak dari sama. Ya. Berkata Dhuhak, kullu syai'in fil Qur'an fatirus samawati wal ardi fahuwa
khaliqus samawati wal ardh. Semua di dalam Al-Qur'an kalau menyebutkan fatirus samawati wal ardi, maka itu maknanya adalah khaliqus samawati, pencipta langit dan bumi. Kemudian Allah berfirman, ja'idul malaikati rusula ay baina wa baina anbiya'i. Allah telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Ja'il malaikat rusulan. Allah telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan, para rasul. Ya, rasul itu ada dua golongan dari sisi manusia. Ya, rasul termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di golongan malaikat, itu namanya rasul juga, utusan Allah juga. Nah, adapun utusannya kan berarti kan ada yang ditugaskan tugas, maksudnya tugasnya apa? Bainahu wa baina anbiya'ihi, yang menjadi perantara antara Allah dan para nabinya, maksudnya nabi-nabi dari jenis manusia. Itu salah satu yang disebutkan dengan jelas untuk apa Allah menciptakan malaikat. Itu apa? Untuk menjadi rusulan. Tugasnya untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabinya. Nah, malaikat itu disebutkan uli ajnihah, memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap. Maksudnya apa? Yatiruna biha liyuballighu ma umiru bihi syari'an. Maksudnya adalah dengan dia punya sayap, maka malaikat itu terbang dengan sayapnya itu. Supaya apa? Supaya malaikat itu bisa menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya syari'an, dengan cepat. Jadi kalau bilang terbang itu, tentu saja di zaman Nabi itu kalau disebut malaikat itu bisa terbang dengan sayapnya, maka pasti maknanya berarti sangat cepat. Karena lawannya yang di darat yang enggak terbang paling cepat adalah kuda. Apalagi unta, kan gitu. Itu juga menjadi simbol betapa cepatnya para malaikat itu untuk menunaikan apa yang Allah perintahkan, yaitu GPL, nggak pakai lemot, nggak pakai lama, sangat cepat. Masna wasulasa waruba, ini ayat yang paling dihafal sama bapak-bapak. Kata-katanya ini maksudnya, masna wasulasa waruba, artinya apa? 2, 3, dan 4. Di jumlah berapa? 9. Makanya ada yang isinya 9, katanya alasannya kan masna wa sulasa wa ruba, 2, 3, dan 4. Di jumlah berapa? 9. Yes. War PDW. Jenis songo akhirnya carane di jumlah. Nah, maksudnya apa? Di antara malaikat itu ada yang sayapnya 2, ada sayapnya 3, ada sayapnya 4. Tentu maksudnya 2, 3, dan 4 ini ya pasangannya, sangat berpasangan. Ai minhum man lahu janahan. Ada di antaranya itu yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Wa minhum man lahu aktsar min dzalik, dan sebagian mereka ini ada yang sayapnya itu lebih banyak daripada 2, 3, dan 4 itu. Dari mana dalilnya? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri Malaikat Jibril alaihissalam Lailatul Isra, pada waktu Isra Mi'raj. Walahu
sittumi'ah janahin, dan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. 600 sayap. Ya. Yang penggambaran sayapnya itu baina kulla, mana tadi? Baina kulli janahaini kama bainal masyriqi wal maghrib. Jadi antara sayap yang satu dengan sayap yang satunya lagi itu seperti jarak antara timur dan barat. Bisa dibayangkan. Satu sayap dengan sayap yang lainnya ini baru berarti kan dua disebut. Antara sayap satu sama sayap lainnya itu jaraknya antara timur dan barat. Yang bisa dimengerti oleh manusia timur barat itu mana? Timurnya sana, baratnya sana. Jarak antara dua sayap itu, rentangnya itu, jaraknya itu antara timur dan barat. Itu baru untuk dua sayap. Pada sayapnya berapa? 600. Kalau saya bilang dua sayap, ini maksudnya bukan kampanye, maksudnya ini dibilang kampanye ada bawas. Ya. Makanya saya enggak pakai gini tapi pakai ini, ya, dua sayap. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan makhluk yang menyamai malaikat Jibril alaihissalam itu besarnya seberapa. Orang dua sayapnya aja itu jaraknya antara timur dan barat 600. Besarnya bisa dibayangkan. Itu makhluk Allah, itu makhluknya, ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Walihada qala jalla wa ala yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambah dalam ciptaannya itu menurut apa yang Allah kehendaki. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengomentari ujung dari ayat ini, maka As-Suddi mengatakan yazidu fil ajnihah wa khalqihim ma yasha. Jadi ini ada hubungannya dengan sayap dan juga secara umum. Kalau menurut beliau maksudnya adalah ya berapa ditambah jumlah sayapnya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah menambah ciptaannya apalagi itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Nah, ini informasi pertama yang bisa kita pegang terkait dengan iman kita kepada malaikat. Makanya malaikat ini kalau sudah rupa aslinya, masya Allah, digambarkan malaikat Jibril itu besarnya seperti itu. Kan menutupi bumi berarti kan. Orang dua sayap seperti kalau 600 bagaimana? Bisa dibayangkan besarnya. Makanya kalau kekuasaan Allah itu digambarkan, kita tidak bisa membayangkan zat Allah, tapi ciptaan Allah saja. Namanya malaikat itu sudah mau dibayangkan besarnya bagaimana, kayak begitu. Ya. Mana ada orang bilang timur sama barat itu jaraknya cuma 1 meter atau 1 kilo? Mana ada? Mesti tengok ke timur, tengok ke barat. Sejauh mata memandang dari horizon timur sama horizon barat. Artinya apa? Menutupi. Ibaratnya itu misalnya ditampakkan, visualkan itu timur itu sini, barat begini, begini, nutupin. Gitu. Masya Allah. Ya. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang berikutnya surah Anbiya. Surah Anbiya. Ini berkaitan dengan sisi yang lainnya dari iman kita kepada malaikat. Surah Anbiya ayat 20. Mana ayat 20?
26, maaf. Ya, 26, 27. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Bagaimana penjelasannya tentang dua ayat ini? Dijudulkan dalam tafsir ini Aradtu ala man za'ama annal malaika banatullah wa bayanu a'malihim batan batarajatihim. Ini bantahan, sanggahan atas orang yang menyangka malaikat itu berjenis perempuan dan merupakan anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan apa yang dikerjakan oleh para malaikat dan apa kedudukan mereka, bagaimana kedudukan mereka. Yaqulu ta'ala radan ala man zama annallahu ta'ala wa taqaddas waladan minal malaika. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 26-27 ini membantah kepada orang yang mengira bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak dari kalangan malaikat. Kaman qala dzalika minal arab, sebagaimana juga beberapa orang Arab Badui mengatakan innal malaika banatullah, sesungguhnya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman subhanah, maha suci Allah dari yang mereka persangkakan. Adapun malaikat itu bal ibadum mukramun, dia merupakan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ai al malaika ibadullah mukramun indahu fi manazila aliyah wa maqamatin samiyah. Bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada kedudukan yang tinggi, pada makom yang sangat mulia, sangat agung. Itu malaikat. Allah bantah sama sekali Allah tidak punya anak, anak perempuan apa lagi. Ya, tidak ada yang seperti itu. Dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu adalah ibadullah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu di sisinya, kedudukannya sangat tinggi, makomnya sangat agung, sangat terhormat. Wa hum lahu fi ghoyati ta'at qaulan wa fi'lan, dan malaikat itu ya selalu dalam puncak ketaatan baik perkataan maupun perbuatan. Itu malaikat ghoyatu ta'at qaulan wa fi'lan. Ya, jadi malaikat ini makhluk yang ketaatannya itu ghoyatu ta'at, puncak ketaatan, yang ketaatan baik perkataan maupun perbuatan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, ai la yataqaddamuna baina yadayhi bi amri. Dia tidak pernah mendahului ya firman Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah yang namanya mendahului, selalu atas perintah, selalu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mendahului. Ya. Wa la yukhalifunahu fi ma amarahum, tidak pernah menyelisih apa yang Allah perintahkan. Tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan. Bal yubadiruna ila fi'li. Bahkan bukan malahnya, bukan itu menentang atau menyelisih, bahkan kalau diperintah itu mubadaroh, itu langsung segera, secepat-cepatnya, sesegera-segeranya. Wa ya. Ta'ala ilmuhu muhitum bihim, dan sehebat-hebatnya malaikat ya, ketaatannya, ketundukannya kepada Allah, termasuk keagungannya, ketinggian kedudukannya, dan kebesaran yang tadi kita sebutkan, dua sayapnya saja itu jaraknya antara timur dan barat, toh demikian
tetap wa ta'ala ilmuhu muhitum bihim. Keluasan ilmunya Allah SWT meliputi para malaikat itu. Ya, makanya kalau kita kagum sama malaikat karena seperti itu, makhluknya kayak begitu, maka harus melanjutkan, kita harus lebih kagum, lebih takjub kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Fala yakhfa 'alaihi minhum khafiyah. Tidak ada di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala yang bisa disembunyikan dari apapun yang diilmui, yang dimengerti oleh semua malaikatnya. Semuanya tidak ada yang tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah SWT mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Al-Baqarah 255. Jadi kita ini diajak untuk berpikir yang keras. Kita diajak untuk menggunakan akal pikiran kita. Ini makhluk yang sangat menakjubkan, tetapi Allah tegaskan dia tetap makhluk. Dia hamba Allah. Nah gitu. Maksudnya apa? Karena penyakitnya manusia itu kalau udah kagum pada sesuatu itu dipertuhan. Yang gitu. Pernah rame kan yang milenial ini, anak-anak milenial, gara-gara kagum dengan aplikasi Android yang namanya inisialnya 2T. Sampai ada yang mengatakan karena masih muda, masih remaja yang menciptakan aplikasi itu, saking kagumnya sampai di komen-komennya itu dia adalah nabi. Begitu. Si anak remaja bisa membuat apa namanya software aplikasi yang namanya nggak tahu. Nah itu 2T kan. Itu sampai komen-komennya dia layak sebagai nabi, masya Allah. Ya begitu. Penyakitnya manusia secara umum di dunia ini, kalau udah kagum itu berlebihan, akhirnya mengkultuskan. Baru berasa sedikit dia khalifah. Waduh. Ya begitu. Baru berasa 1-2 dibilang ini khalifah. Nah, ini. Penyakitnya manusia begitu. Makanya kita diajari itu apa? Yang sedang-sedang saja. Kalau cinta sama orang yang sedang, benci juga yang sedang-sedang saja. Supaya kita ini punya way out, kita punya langkah yang mudah. Kadung kita ini kagum, tahu-tahu mengecewakan, malu kita. Mau balik kucing udah susah. Kadung kita benci, tahu-tahu dia jadi orang baik, malu lagi kita. Kalau sedang-sedang enak. Gitu. Nah, makanya ujiannya umat manusia akhir zaman ini dengan hadirnya malaikat dengan sifat seperti itu yang begitu besar mengagumkan dengan kemampuan yang luar biasa itu ujian bagi manusia. Tetap bisa enggak memperlakukan dia sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Ini yang berat. Bagi orang yang enggak mau berpikir, ini layak dipertuhan ini. Bayangkan sayapnya kayak begitu. Nah, kan gitu nanti kan. Sedangkan edisi lama yang ada di sekitarnya mereka selama ini, pohon besar jadikan Tuhan. Oh, pohon. Ketika dengar pohon, seberapa besarnya pohon itu 100 orang gak cukup bergandengan tangan diameternya, ya berarti berapa, paling-paling juga 100 meter. Emang ada pohon yang di atas 100 meter? Diameternya kok diameternya. Terus disampaikan dalam iman Islam itu namanya malaikat itu jarak antara dua sayap itu antara timur dan barat
ya kan langsung terbelalak gitu. Nah itu makanya kemudian diingatkan ba'ibadum mukramun. Ini kita ditantang supaya kita tetap berpikir yang sehat, berpikir yang wajar, yang normal. Jangan gampang-gampang kagum, jangan kagetan, jangan gumunan. Nah, gitu. Maksudnya apa? Harus ada batasnya. Sehebat-hebatnya tetap itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Arahkan kekaguman, puncak kekaguman kita kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian salah satunya juga di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ini, malaikat ini bisa memberikan syafaat. Tetapi Allah langsung ingatkan wala yasfa'una lim illa liman irtaba. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah telah ridhoi. Atau dalam ayat lainnya wala tanfa'u syafa'a indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak ada syafaat itu bermanfaat di sisinya kecuali terhadap orang yang Allah izinkan baginya untuk mendapatkan syafaat. Ini ayat yang segini banyak ya. Nah, wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka para malaikat itu saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min khaufihi wa rahbati, saking takutnya ya, itu musyfiqun. Mereka itu betul-betul sangat merendah ya, para malaikat. Seandainya wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi ay man ta'a minhum annahu ilahun min dunillah ay ma'allah. Ya, sehebat-hebatnya malaikat, ya, sebesar-besarnya, semulia-mulianya malaikat, seandainya ada di antara malaikat itu mengklaim dirinya itu adalah Tuhan selain Allah, yaitu maksudnya bersama Allah ada Tuhan yaitu dirinya, fadzalika najzihi jahannam, maka kami akan balas mereka dimasukkan dalam neraka jahannam. Kadzalika najzil dzalim, demikianlah Allah membalas kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Kullu man qala dzalika wa hadza syartun. Ini maksudnya adalah ungkapan yang disebut dengan ungkapan syarat. Wa syartu la yalzamu wuqu'uhu. Adapun yang namanya kata bersyarat itu tidak harus terjadi. Misalnya apa? Misalnya dalam surah Zuhruf ayat yang ke-81 Allah berfirman, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Katakanlah wahai Muhammad, jika seandainya Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pemurah itu memiliki anak, ya, seandainya memiliki anak, fa ana awwalul 'abidin, maka akulah yang pertama kali akan menjadi penyembahnya. Apa tadi? Seandainya Allah memiliki anak, maksudnya apa? Ya gak mungkin terjadi. Itu hanya ungkapan saja. Jangan malah kita bilang, loh, berarti Allah itu punya anak. Dan maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah saking mustahilnya, gak mungkin. Makanya sama Nabi katakan, kalau ada begitu, saya akan menjadi penyembahnya. Tetapi itu merupakan syarat yang tidak perlu terjadi dan tidak akan terjadi. Gitu. Sama dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka pasti habis amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Ya. Maksudnya apa?
yang enggak menyekutukan Allah. Itu cuma mengandai saja. Kalau kamu menyekutukan Allah, nanti hapus amal. Apakah menyekutukan? Ya tidak. Ya, sama tadi itu. Ya. Nah ini penjelasan sisi yang lainnya. Jadi luar biasa. Kita ini diberikan gambaran ya tentang begini malaikat yang begitu luar biasa, tetapi tetap kita katakan itu adalah hamba Allah yang ketaatannya pada puncaknya, karena begitulah ditakdirkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya surah Tahrim ayat yang ke-6. Ini di dalam ayat ke-6 ini pada tidak sepenuhnya tapi pada penggalan yang terakhir. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari azab api neraka. Ya. Wa quduha an-nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Wa qudwa ai hababuha alladhi yulqa fiha jusad bani adam. Jadi maksudnya adalah bahan bakar itu, mereka ada yang tanya begitu. Kan neraka jahanam itu api yang menyala-nyala. Kok manusia jadi bahan bakar itu bagaimana maksudnya? Nah, itu pertanyaannya begitu. Kok bahan bakar? Berarti kalau enggak ada manusianya apa tidak menyala? Nah, apa neraka jahanam? Karena bahan bakar kan. Bayangannya bahan bakar itu kan kuncinya. Nah, gitu. Nah, maka penjelasannya begini di dalam tafsir ini. Kalau disebutkan manusia bahan bakarnya, ya maksudnya adalah dia menjadi kayak kayu bakar. Maksudnya bagaimana? Kalau dicemplung nih begitu, semakin mubal. Karena ibaratnya sudah menyala, ketambahan bahan bakar baru. Manusia dicemplungnya ke neraka itu. Ya, saya tidak mau bicara neraka itu apa namanya dipleset-plesetkan pemandian air panas supaya yang katanya sekarang di medsos itu kayak begitu, bukan itu, kita tidak usah ikut-ikutan yang begitu-begitu. Wal hijarah kila al-muradu bidzalika al-asnam. Adapun batu itu maksudnya adalah asnam berhala. Alati kana tu'bad liqauli ta'ala. Karena maksudnya adalah ketika di dunia batu itu jadi berhala yang disembah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Anbiya ayat 98, innakum mama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah maka akan menjadi bahan bakarnya jahannam. Nah begitu. Nah berkata Ibnu Mas'ud, Mujahid, Abu Jawar, Al-Bakir, Wasuddi, maksudnya hiya hijarah min kibrit. Dia itu adalah batu yang terbuat dari belerang. Dan Mujahid mengatakan antanu minal jifa. Itu lebih busuk daripada bangkai. Menggambarkan begitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, sebagian yang bisa kita bicarakan untuk iman kepada malaikat. Semoga
sedikit yang kita inginkan kembali ini, ya, bisa menjadikan kita semakin merasa terjaga, walaupun kita belum sampai kepada penjelasan apa yang dikerjakan oleh malaikat, baru sifat fisiknya, ya, tetapi semoga itu membuat kita terbantu untuk selalu berupaya menjadi orang yang baik, orang yang soleh solihah, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita ini didampingi oleh malaikat dengan segala keagungannya, kemuliaannya, ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sekitar kita banyak malaikat. Di sekitar kita banyak yang siap mencatat amal kita. Itu apa? Faedah yang paling minimal untuk membuktikan kita beriman kepada para malaikat itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa takut kalau kemudian berbuatnya tidak baik karena perbuatan kita akan dicatat oleh para malaikat. Nah, itu yang kita harapkan dengan kita mengkaji iman kepada malaikat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya, baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullahi wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.